perkenalkan, saya Yudi Setira dari AJ Lukas Motorsport. Nah, ya sebenarnya sih Engine Plus tadinya memang bengkel yang berawal dari hobi. Jadi ada hobi teman-teman yang mau modifikasi mobilnya, jadinya bikin bengkel sendiri namanya Engine Plus gitu. Nah, awalnya mungkin memang di sekitar tahun 2010. Jadi di tahun 2010 itu mulai cari tempat dan kumpulin teman-teman yang mau modifikasi mobilnya dan kita bikin bengkel gitu. Tadi sih bengkelnya memang dari 2010. Tapi memang pindah ke tempat baru di sini itu memang kurang lebih baru 1 tahunan sih. Gitu. Tadinya memang ada di dekat sini juga, kurang lebih 1 kilo dari sini. Nah, sekarang pindah ke tempat baru kurang lebih dari 1 tahun. Mulai dari perawatan mobilnya sendiri. Terus perbaikan kalau emang ada spare part yang rusak dan juga modifikasi kalau memang ada penambahan part modifikasi di mobilnya gitu. Nah, cuman memang sekarang berkembang nggak cuma jasa aja, jadi sekarang juga Engine Plus itu mempunyai Engine Plus Performance Part yang jual barang-barang Performance Part gitu. Performance Part dari produknya apa aja tuh Performance Part? Performance Part sih pasti produknya yang kita pegang merek itu ada 5 sebetulnya. Ada A Plus, ada Datsuok itu fuel system, terus ada Turbo Smart untuk turbo equipment, terus ada Heart Race untuk kaki-kaki, dan juga ada PRL untuk Civic Turbo dan Civic Type R biasanya. Dulu awalnya banyakan tuh dari drag race, jadi banyak teman-teman yang mau ikut di drag race gitu. Jadi kita fasilitasin untuk ikut drag race. Kalau di drag race mungkin kalau pernah lihat beberapa kali sih memang di kelas FFA gitu. Iya di FIFA All. Jadi ikutnya di kelas itu, mobilnya biasanya kalau tahu ada Evo, Evo Hitam, Evo June, juga sama Casper kalau dulu yang cukup apa namanya banyak fansnya gitu biasanya di Casper sih karena kan ikonik gitu ya mobilnya. Terus memang belakangan ini lebih banyak ke touring car gitu. Kalau eventnya biasanya ISOM ya. Nah di ISOM itu sih ada beberapa mobil yang ikut di ajang ISOM gitu. Jadi memang selain balap kita tuh juga menerima perbaikan dan perawatan kendaraan gitu ya. Nah kita sih memang coba untuk mendeliver perawatan dan perbaikan mobil di bengkel yang proper. Dalam artian selain, kalau saya lihat sih memang selain bengkel umum gitu ya, kita coba dengan SOP seperti bengkel resmi gitu. Dimana kayak misalnya masuk mobil itu semua dengan penerimaan, form penerimaan dan juga dengan prosedur-prosedur yang ada di bengkel. Jadi seperti kalau dilihat layout bengkelnya sendiri pun juga itu didesain untuk sebenarnya mobilnya itu bisa dikerjakan tanpa ada efek yang biasanya mungkin bisa terjadi gitu. Misalnya kayak misalnya pintu mentok kayak gitu-gitu. Nah itu dihindari banget sih di sini gitu. Nah memang kalau teman-teman mau lihat layout dan apa namanya suasana bengkel di Engine Plus bisa lihat di Instagram kita. Itu ada Engine Plus Motorsport biasanya. Dan untuk kalau misalnya mau lihat spare part apa aja yang dijual itu ada di Engine Plus Performance Part gitu. Jadi teman-teman bisa lihat dua itu. Atau kalau teman-teman mau lihat hasil modifikasinya Engine Plus biasanya ada di YouTube kita. Itu di Emotion Plus Official. Jadi itu sih tiga apa namanya media sosial yang kita gunakan untuk supaya bisa lebih dekat sama customer kita.